ayahku. Ayah bekerja sebagai pengantar energi. Ayah pernah bercerita kalau proses menghantarkan energi itu tidak mudah. Dari laut lepas ke proses penyimpanan. Setelah itu, semua energi tersebut disebar ke seluruh Indonesia. Ayah juga pernah bercerita kalau menghantarkan energi itu bisa saja menghadapi banyak halangan di perjalanan. Karena pekerjaannya, ayah pernah tidak pulang di saat hari raya. Tapi itu memang pengabdiannya, karena ayah harus membantu semua orang di Indonesia untuk terus bergerak. Sama ayahku.